ekspresinya. Wah. Dengan Kak Devi, yuk ikutin. Kalau sudah yang yummy. Namanya food, nyami. I can't wait to eat. Let's guys, follow up terus dan jangan lupa dukung selalu. Devi tentunya. Jangan lupa dukung dan support selalu di YouTube kami. Oke, ikutin terus dan oke, okay, sama Devi di sini. Kita mau review makanan. Sudah satu appetizer kita udah nyampe nih. Tada! Yummy. By the way, kita udah lapar banget loh. Seharian belum makan. Iya, seharian belum makan. Oke, okay, ikutin terus. Karena kita udah datang juga suka di itu. Udah datang makanannya. Thank you. Okay, thank you. Okay guys, hari ini kita having salmon. Looks good. So ikutin terus ya guys dan jangan lupa dukung. Okay, beef aku belum nyampe, belum datang. Coba dulu, tapi aku mau makan ini. Ini sayuran, terong, jam mushroom, jamur, sama apa sih itu? Lady finger, okra. Thank you. Yang mana sih yang warna hijau? Alright, thank you. Apa lah? Ini beef aku guys, ternyata. Tadi ini ya, kirain tadi sih lebih, aku pikir tuh kakinya. Ternyata ini. Itu ini sayuran. Beetroot ya? Beetroot sama bukan beetroot sih. Pokoknya sayuran ini. Asam-asam gitu kayak acar lah kalau kita. Coba susunya. Ini tadi raw sapi beef ya sayang. Beef limon tambah itu nanti. Mentah. Ya. Karena mateng. Coba. Tapi
kayak otong mata ya. Aku coba ya. Bentukannya. Kelihatan enggak? Atas juga ke atas ya, ke atas. Mau jatuh, Vi? Oh. Duh, kendil-kendilnya jatuh dia. Sorry ya, guys. Makan terongnya. Terong. Iya, terong. Iya. Kalau di kita terong. Kalau di sini apa? Makanan mahal, Kak. Walaupun terong ini mahal loh, guys. Ampun, udah lapar banget, makanannya enak banget, Tim. Nyami. Aku rasanya tuh buka puasa lo beneran. Amin. Bentar lagi puasa lagi. Oke, aku mau nyobain ini. Apa ini namanya? Ini sushi. Isinya tuh apa, Fi? Fish. Telur ikan. Telur ikan yang belum matang. Ini itunya celupannya ya? Ya kalau Pak Dini biasanya ada itu loh. Oh, iya, wasabinya atau apa gitu kan? Kalau mau katanya harus angin. Ya seharusnya udah dikasih dong. Enggak apa-apa. Ini aja aku celupin sini deh. Ini kayaknya buat itu kok. Buat ini. Seharusnya. Ini harusnya. Ya udah aku tunggu wasabinya. Ini nanti dulu. Aku mau makan ini mushroomnya dulu. Ini mushroomnya enak banget. Aku celupin sini. Apalagi beefnya, masya Allah, masya Allah. Pokoknya namanya beefnya ya Allah. Mungkin di bawah sini ada atau di bawah enggak ya? Beefnya kita minta. Enggak dikasih. Kalau dulu kan disediain di setiap meja tuh. Mungkin karena covid itu ya. Jadi nggak disediain. Ya ini guys, beefnya. Lembut banget ya Allah. Kayak sama wasabi. Udah nggak matiin dulu? Kalau mau continue udah matiin dulu. Ini sudah nggak kuat ini. Oke, sekarang wasabi sama soya sauce-nya udah datang. Aku mau makan sushi. Wasabi ini nggak usah banyak-banyak ya. Nah, takutnya pedes tuh. Kalau nggak dikasih itu gimana gitu, ada yang kurang sih menurutku ya, kurang gimana udang gitu kan. Iya gimana. Aku langsung masuk sini kalau langsung mata langsung berkaca-kaca. Iya. Tapi kalau nggak dikasih
pedes-pedesannya tuh kurang banget. Karena kamu sendiri basicnya nggak suka pedes ya. Kalau ada Dewi kan memang basicnya pedes. Tapi nggak pedes kurang gimana? Oke, mantep banget. Tapi now you turn to try. Oke. Ada supnya juga. Ya ampun, mata-mata gitu kan. Yuk guys, mari kita nikmatin minyak beefnya so yummy guys, beefnya yummy banget. Tadi udah lihat kan bentukannya kayak apa. Dan ini apa sih? Terong ya? Iya ini terong, ini terongnya guys. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yummy banget. Dan di tengah perjalanan pulang, meskipun kita nggak tahu artinya dari alun-alun Surabaya, enjoy di tengah perjalanan, musik yang merdu, pokoknya nikmat dunia terasa deh. Untuk hari ini teman-teman, dan waktunya kita berpisah, hal yang sangat menyedihkan, but we have to say goodbye and see you next time Kak Devi and all.